Andre gimana? Oh tenang masa aja. Ah, saya mau kan nanti diurus. Nanti gimana hasilnya? Ge. Gimana hasilnya? Enggak ada urus. Bukan, saya serius. Udah dapat belum? Tuh, kakek. Tuh. Saya mau pulang. Ini tanya komandan deh, tanya komandan. Komandan gimana ini kasusnya? Oh, kita lagi belajar bahasa Korea dulu. Lagi ada kursus. Itu ada gurunya loh. Nanti kita proses. Tunggu dulu. Guru Korea nih, Bunda. Iya, dari Korea. Dari Korea. Nah, ini tangan siapa? Loh. Tadi di mana tangannya? Enggak. Tunggu. Tangan sendiri pada nekat. Saya kenal ini. Hah? Pak, saya kenal ini. Siapa? Ya, ini kan. Dia. Hah? Ini dia penipu ini. Hah? Eh. Yo. Maneh nggak nipu ya ke Korea nih. Ke keluarga saya ya nipu. Wah, balas. Oh, Korea lawan Korea nih. Iya, nipu ya, penipu ya. Ceksaha guru. Bro. Jawab. Sieun. Lain guru lain. Ya penipu. Oh. Ini yang nipu bunda. Keluarga, iya. Yakin ya, Bun? Mana teh ya? Tega-tega toing. Tega-tega toing ya. Duit bunda. Berarti dia pelakunya? Nah, dia pelaku. Bukan guru Korea, bukan. Tangkap deh, tangkap. Bukan. Ini. Malah kabur. Lain. Omongin dulu baik-baik. Lain. Betul? Pak, harusnya. Iya, benar, yuk. Ya. Tidak boleh main hakim sendiri, Bu. Tidak boleh. Lain. Ya, dia pasti. Beda kali. Nggak, dia mau logat, nah bisa. Itu orang Sunda. Ya. Tangannya mana? Pega pisannya. Hampura bunda. Wah. Hampura abi salila itu nipu bunda. Terus? Itu terus. Mana duitnya? Kumaha duit, kumaha nasib? Terus dijajankan itu. Oh, naon. Dari dia. Kadaharanna. Ini kan saya, Ramdeon. Deon bener. Oke, silakan duduk dulu. Kita mau BAP dulu nih. Alhamdulillah jadi ketemu. Bunda, boleh duduk di bawah silakan. Jangan. Bunda orang tua. Alhamdulillah. Ini penipunya, Bun. Para tamu undangan kedua mempelai sudah ada. Dipersilakan. Soalnya sama-sama merah. Untuk teman SMP dari mempelai pria. Dan teman sekolah rakyat untuk mempelai wanita. Sekolah rakyat. Zaman Belanda. Mentang-mentang 64 tahun. Sekolah rakyat. Kita tanya dulu ini. Berarti nama kamu siapa aslinya? Ngaku. Saya sebenarnya Kang Deon. Tapi dari Korea saya. Nah, ya. Entah. Korea Kopo Area, Soreang. Tuh kan, Kopo Area. Kan judulnya Korea, Bunda. Iya, betul memang. Ada cangkel. Kang Deon. Nama aslinya Deon siapa? Deon Setia Dinata. Sunda pisan. Sunda pisan. Iya. Tiani, mana Tiani? Setia Dinata, Purwa Dinata. Saudara. Kita mah Sunda Empire. Babaturan aing. Oh, ini berarti anaknya Presiden Sunda Empire. Sunda Empire. Terus Anda berarti buat konten-konten dengan logat Korea, Sunda gitu ya. Dipelajari Sunda. Apa sampai bikin itu tiba-tiba? Karena kamu suka drakor atau gimana? Enggak sih, dulu waktu pertama bikin tuh waktu pertama PPKM. Pertama dulu kan PSBB. 2 tahun pertama awal corona, saya sebelum tuh PSBB kan geografi tuh. PSBB itu. Oh iya, PSBB. Iya. Kayak bikin himbauan buat orang-orang tapi pakai kayak reporter Korea Utara. Oh iya, gitu. Saya pernah lihat itu. Ombe. Eta kumaha da eta? Gitu. Nyobain pakai belum kebeli handbook dulu pakai gorden gitu dibelit-belit. Viral ya. Dan ternyata viral sampai di repost sama Kang Emil gitu dan sampai sekarang. Tapi bukan cuma Korea loh. Dia Thailand bisa, Spanyol bisa, India bisa. Bisa. Thailand. Ya, karena saya sindikat internasional. Oh. Wow. Berarti tolong dipraktekin yang Vietnam. Iya.
Weh, kan gak ada. Thailand. Thailand, Spanyol, India, coba. Jadi saya tour and travelnya sebelum Korea, saya ada Thailand, ada Afrika. Gitu. Tour and travel. Coba dong. Jadi kalau tapi tetap pakai Sunda. Iya. Kayak misalkan pas nelfon, nggak satu, ey, dek mana maneh? Thailand. Sama dekap, nggak satu, ey. Corona tos cekap. Gara-gara corona teh aya gara-gara sop lalai. Sup kelelawar. Kalau bahasa Sunda Thailandnya sop lalai. Sop lalai. Iya. Afrika. Urang teh geus cape. Tong di uara di gore-gore, di gurah, kayak saban kamanehna datang na sore.